dibanding guru kita. Oh, nyepuin ke guru? Iya. Masalah apa? Dengan pelajaran apa? Ngaduin ke kantin. Oh, ke kantin. Iya, Karima, kamu ngaduin ke guru. Ke siapa? Enggak, Pak. Nanti kami mau ngurung. Tuh kan, Karima, Gita belum tahu apa-apa, sudah marah-marah. Lagi puasa kan hari ini? Iya. Nah, kalau lagi puasa, kita tidak boleh marah. Sama teman kan belum tahu siapa yang nyepuin gurunya, kan belum tentu. Karima enggak sih, Nazira tidak juga, ya. Jadi jangan marah-marah, nak, ya. Hadirin anak-anakku dan saudara-saudaraku seiman dan seakidah, ketika kita berpuasa kita dilarang untuk marah-marah. Marah adalah sifat manusiawi yang selalu timbul kepada manusia ketika dia akan muncul, karena itu adalah sifat manusiawi dan datang dari setan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab falakal jannah." Janganlah engkau marah karena bagimu adalah surga. Sehingga orang yang tidak marah ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau surga? Kita dengan menjaga tidak marah, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anakku dan saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita menjaga hawa nafsu kita untuk menahan kesabaran, karena kesabaran akan mendatangkan surga bagi kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.